Yoi, kembali lagi bersama Loto Vlog. Jadi hari ini tuh hari Minggu jam berapa? 1:30. Kita mau ikut acara ngebuburit di Malang. Jadi OTW dari sini jam 1 tadi. Bingung sama lampu merah ini. Suka apa gimana gitu. Bentrok. Ada yang lurus, ada yang belok kanan. Panjang sih kalau pakai knalpot ini nafasnya. Kalau beda sama yang kemarin Norifumi. Kalau Norifumi kemarin jujur ya apa? Nafasnya pendek kalau Norifumi kemarin. Ya sebenarnya tergantung apa pengaruh sama ukuran silencer sih. Kalau yang ini kan ukuran silencernya panjang. Jadi emang buat putaran atas. Buat nyari nafas panjang, kalau pendek, kalau ukuran sensornya pendek, otomatis jadi pendek juga nafasnya. Jadi kalau buat apa kayak jalan-jalan jauh kayak gitu, enak yang sensor panjang sih. Jadi hari ini tuh kita mau ngebuburit di daerah Malang. Ada acara ngebuburit sih, cuma nggak tahu acara apa kemarin tuh. Jadi OTW tadi tuh dari jam 1. Acaranya di jadwal mah jam 3. Cuma nggak tahu molor enggak. Ini lewat Cangar kayak masih trauma anjir. Takut remblong kayak kemarin lagi. Cuma ya bismillah aja. Moga-moga aja nggak kambuh lagi remnya. Soalnya udah ganti minyak rem. Jadi selama tadi habis nyoba knalpot ini yang baru rada mel itu rasanya kalau mau dibilang tarikannya tuh mirip-mirip sama roket 4. Nafasnya tuh panjang. 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 Enggak deh, maksudnya nafasnya tuh panjang. Tadi itu biasanya ya, biasanya waktu kemarin-kemarin pas pakai yang Norifumi T-Rex itu kalau perjalanan kayak ke Malang gitu kemarin tuh biasanya nyampe gigi 6 tuh kepake. Tapi pas cantik tuh. Tapi pas pakai knalpot ini, knalpot Radamel itu tadi tuh jalan gigi 6 gak kepake, cuk. Cuma nyampe gigi 5 aja. Itu gigi 5 juga nafasnya masih panjang, belum habis-habis. Padahal biasanya tuh bisa nyampe gigi 6 kepake. Tapi sekarang cuma gigi 5 doang. Kayaknya emang karena pengaruh ukuran silencernya yang panjang. Jadinya nafasnya juga panjang. Kemarin rem blong di mana? Sini kayaknya. Apa di atas lagi? Oh ya di bawah situ tadi. Pokoknya udah dari atas. Itu udah kerasa rem gak enak. Udah dari atas sana kan. Pas nyampe situ untung masih bisa berhenti motornya, masih sempat ngerem lah pokoknya. Tuh kayak trauma anjir mau apa ngebut di tikungan teh apa di tikungan lagi apa mau ngebut di turunan kayak trauma gitu. Bayangin aja anjir pas turunan rem blong tuh rasanya kayak gimana gitu. Kayak aduh ah. Ini orang ngebut lagi di turunan. Gak ngejar ntar ketinggalan. Mau ngebut, ikut ngebut juga tapi takut remblong. Serba salah anjir. Kiri. Kiri bener. Jalibar. Seingatnya makin. Seingat saya.
benar. Soalnya ada hutan-hutan ini kan. Enggak tahu ada hutan-hutan ini jalannya. Gimana? Enak atau tidak suaranya knalpot ini? Enak lah. Terus lebih gimana ya? Lebih keras juga suaranya sih. Kalau nanya ini knalpot anti tilang atau enggak? Ya, sekarang kan anto kiri sih. Benar gitu kanan. Jadi kalau nanya ini knalpot anti tilang atau enggak, jawabannya tidak sama sekali. Soalnya kalau kita pelan juga gini masih ada suaranya gitu. Lari santai gini tuh masih ada suaranya. Kalau roket 4 lari santai kayak gini tuh enggak ada suara. Lari 20 30 kayak enggak ada suara, pokoknya putaran bawahnya. Kayak di depan WR yang di depan itu kan pakai roket 4. Suaranya enggak kedengaran kan kalau pelan. Ngebut juga enggak kedengaran suaranya. Nyasar juga. Kemarin sih dibawa sama si Raijun tuh apa ngelewatin jalan-jalan tikus. Jadi ya enggak mana bisa hafal. Kalau cuma sekali lewat. Ini benar enggak? Oh ya benar-benar. Kiri. Weh, sopan-sopan. Nih, ntar bangun semua kalau kita ngegeber. Bahaya kalau bangun, kalau pada bangun ini penghuninya. Tuh, permisi. Maaf, knalpot saya bacot. Ngegeber-geber terus tiba-tiba bangun. Weh, belok kiri. Kamu lurus mau kemana? Kan bener gara-gara ngeliatin orang-orang tidur. Akhirnya hampir lurus nabrak tembok. Tadi jumping di tanjakan. Kirain gak bakal jumping aja. Ternyata jumping. Tanjakan gigi 3 anjir. Yoi. Gigi 4. Kita pakai gigi 4 tanjakan tuh. Orang mah tanjakan turun gigi, kita mah naik gigi ya. Bakso, aroma-aroma bakso tuh sungguh menggoda anjir. Menggoda iman saya. Rasanya pengen makan gitu. Tapi nyadar ini tuh puasa. Willy, Willy. Ini dia, rest area 72. Gak deng, ini tuh rest area Jalibar. Tapi sepi kayaknya. Ntar tunggu luar. Iya sepi. Tadi suruh ketemuan di sini kata. Dia lagi di bengkel mana? Oi. Rest area 72. Rest area 72. Rest area Jalibar.
Mana sih Reja? Puasa. Aku lo puasa. Iya puasa. Udah bers ya kotor dong belakangnya. Padahal baru dicuci, baru dikit anjir. Ya. Kotor anjir. Ah. Padahal baru tadi juga dicuci anjir. Udah dikit semuanya malah kotor lagi. Ah. Susah. Ah. Perutku mulai bersuara. Lapar. Belum buka puasa. Masih jam berapa ya? Kunci motor tadi mana anjir? Bacot knalpotnya. Hei. Oh, tempatnya di daerah Karang Peloso katanya. Tapi enggak tahu benar enggak. Karang Peloso. Beli tensioner rantai tapi nggak ada yang buka bengkel deh, maksudnya biar mumpung di Malang. Kirain suaranya dari drum itu tadi cuk, ternyata dari sini. Hujan. Ah! Hujan saudara-saudara. Kita belum nyampe tempatnya udah hujan anjir. Ah! Kenapa sih hujan terus di Malang teh? Udah rapi-rapi juga, masa iya basah? Ah. Gak tahu masih jauh atau gimana ya. Udah rapi-rapi kehujanan. Sayang amat. Masih jauh? Hawaii Group Malang kira nyampe anjir. Enggak boleh ngebut-ngebut di sini. Soalnya jalannya ini perumahan. Ya meskipun jalannya kelihatan enak buat ngebut tapi enggak boleh. Karena ini tuh komplek perumahan. Mau kena pentong.
Kemana ngap? Ya basah dong, tapi nggak terlalu basah sih. Kamera basah nggak ya? Dilarang buang mantan ke sini deh tulisannya gitu. Eh, mantan apa sampah? Tapi sama aja deh, mantan sama sampah. Jadi buanglah mantan pada tempatnya, sama seperti Anda membuang sampah pada tempatnya. Anjay. Cluster 2. Night Paradise. Night Paradise itu apa sih? Lumayan rame. Main rame anjir. Wah, ada waterboom. Ada waterboom. Lumayan rame ini. Tadi ada ngeliatin apa? Honda apa ya tadi? Honda NSR atau apa sih tadi kelihatan? Ada tadi mana ya? Cakep motornya. Motor apa? Motor jadul gitu. Motor firing jadul. Mana tadi? Oh, udah nggak ada sih motornya. Tadi perasaan ngelewati naik. Oh, di depan sana kayaknya. Mana? Anjir, ini mah motor plat D sendiri. Ini motor dari mana? Plat dia sendiri. Rame banget gila. Ngeri. R1 cu. Ngeri. Ngeri. Geber di depan orang jantungan langsung masuk UGD langsung itu kalau digeber di depan orang yang jantungan langsung udah masuk UGD. Syukur-syukur kalau selamat. Parkir di mana? Ya? Oh ya? Gak ngerti aku cok. Aku belum apa ya? Gak terlalu lancar bahasa Jawa. Sana weh. Woi. Di sana? Sana eh. Bikers cantik Indonesia. Ah, di ujung sana. Tuh, di situ aja. Samping arpa lo, ben-ben enak metune. Sampingnya Mio. Iya, sampingnya Mio.
duluan. Ngeri kawan-kawan. Motornya ngeri-ngeri kawan-kawan. Anda ke Malang dan banyak momen yang pas beneran. Aku parkir, aku di sebelahnya Erwan kawan-kawan. Hah? Masih ngerekord? Masih. Tadi dimatiin bentar. Ini motor tinggi sekali kawan-kawan. Susah turunnya. Kotor enggak? Kagak. Aduh. Kagak mau. Ini cukup tuh. Kagak ngelewatin air. Enggak, tadi pas di batu, dari batu. Rame ya. Ini dibubarin gak ya nanti, enggak tuh? Kayaknya sih ya, lihat ramenya lu ya. Kayak di rest area dulu, pembukaan rest area kayaknya 72. Kayak gitu dulu ya. Iya, ramenya kayak gini, Cuk. Balik ya, pulang, yuk, pulang balik. Aku udah mau buka helm. Gitu Uti pakai naik motor sendiri. Mana? Banyak, tinggal cari. Mana? Tadi ke Erop. Tahu gitu parkir sendiri tadi. Erop, NMAX. Ya. Gue Erma di ujung kan. Iya. PSI tahu gitu di sini. Berbi ya mobil. Thank you. Terima kasih. Yang di sebelah sini ada yang mau ini free masuk masuk dalam sini. Terus ngapain ya. Masuk dalam? Sambil nunggu ngabuburit. Oh. Main wahana gitu. Kayaknya gitu. Berenang, ada waterboom. Itu waterboom. Aki. Asin lagi. Waktu menggoda. Main buat ganjal perut. Ganjal sambil nunggu buka. Nah, baru jam 5. Iya. Tapi godaannya ada di kanan. Kuat, Mas? Saya mah kuat. Pulang. Pulang, kita cari ya, makan. Sudah capek guys di sini melihat banyak orang. Tapi kalau jam segini lewat Cangkar terlalu pagi. Enggak apa-apa, Mbak. Enaknya jam 12 loh lewat Cangkar. Iya, ini takut, ini takut. Iya. Kemarin kan jam 11 aku. Kemarin. Terlalu pagi ini lewat Cangkar, masih jam berapa? Yo, balik. Ini cari makan dulu, terus habis itu langsung balik ke rumah. Kita lewat Cangkar. First time lewat Cangkar tengah malam, apa tengah malam lagi? Malam-malam maksudnya. First time, pertama kalinya. Kemarin mah enggak nyampe malam sih. Tapi sekarang karena ada teman jadi berani lewat Cangkar malam. Karcis sih. Karcisnya yang ini. Didi ya tadi pas nuker makanan. Itu tadi saya Mas itu. Enggak tadi nuker makanan. STNK aja Mas kalau enggak ada. Tadi sampein nuker makanan, nuker minum. Mana sih? Di bawah. Ada. Bentar Mas ya. Tadi kan sampean nuker minuman tadi kan?
Bukan itu, beda lagi kan? Enggak, cuma dua tadi karcisnya. Tiga. Aku cuma dapat dua. Asli yang barcode sama yang minuman. Iyo, cuma itu nggak ada lagi. Lumayan rame acaranya. TS masih full Orion, cok. Jadi di dalam tadi acaranya, tempatnya tuh kayak wahana-wahana bermain gitu. Wahana bermain. Sekarang kita nyari makan dulu. Terus balik. Baliknya berdua nanti ke sana. Kan searah, kalau yang WR yang kuning tuh kan ke Surabaya. Jadi searah. Kita ada di Malang. Kirain tadi baris-baris apa yang berjejer-jejer di pinggir jalan tuh, kirain karena ada razia gitu, makanya berhenti. Ikutlah, adanya aku pulang sekarang. Makasih, Bang. Duluan ya. Oh, mau ke Bandung sekarang? Hah? Mana ada ke sekarang ke Bandung, Cok? Mau ke Bandung? Iya, mau ikut. Enggak, aku pulang. Jadi yo, biasa yo. Lewat mana ini? Katanya enggak pulang. Lewat Pasuruan bisa. Kalau enggak pulang aku enggak ke sini. Pulang. Nembang. Hah? Nembang. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Woi, terang, Cok. Kemarin dulu dong. Hah? Kasar yo. Kasar. Aku duluan ya. Balik sekarang kita balik. Balik berdua barang si Mas satu ini yang di depan, dia ke Surabaya. Jadi tapi searah. Nanti pisahnya di Pacet. Dia lurus, saya kiri. Dingin. Kirain orang anjir. Nyata kompor. Mau masuk cangar nanti, mau ada yang ngebut apa mau ada pelan? Ngebut. Ya udah, pelan nanti. Aku depan. Iyo. Bawa apa ya? Bocor? Oh, enggak. Oh, Google nyangkut. Ah, kirain bannya bocor. Goblok. Kirain tadi ban bocor, ternyata Google yang nyangkut. Anjir, kabut nih mah gak kelihatan apa-apa. Tuh. Kabut. Kabut kayak gini kalau pakai lampu putih tuh nggak kelihatan apa-apa. Harus lampu kuning enaknya. Nah, kalau lampu kuning bisa nembus kabut. Lampu putih mana bisa? Orang kabutnya warna putih, lampunya warna putih. Gimana mau nembus kabut aja? Nembus. Tuh, kafe daerah Cangar. Iya, kafe kayaknya ini mah.
kafe apa bukan? Tapi kok kosong sih? Sepi. Oh, lagi sepi berarti. Ini kafe dari atas kelihatan menyala. Dan kita mulai masuk Cangar. Basah lagi. Iya, di bawah enggak? Di depan. Iya, Cangar. Aduh. Gelapnya enggak ada pencahayaan sama sekali di sini mah. Enggak ada lampu jalan, biar satu juga. Jadi ya pencahayaan dari lampu motor. Kiri kanan. Hutan enggak kelihatan apa-apa. Jangan tinggalkan aing sendiri di belakang. Aing takut. Tuh gelap anjir. Gimana kalau pulang sendiri? Pokoknya kalau tiba-tiba merasakan motor berat, aduh, Afgan. Up. Amit. Jadi biasakan footstep belakang itu kalau jalan sendiri itu dilipat. Jangan dibuka. Jadi ya, ya menjaga-jaga amit-amit gitu. Ya orang malah ngebut lagi, tadi katanya pelan-pelan. Minta ampun. Nggak kelihatan apa-apa ini mah. Wow. Nah ini katanya jalan sini nih yang angker. Dulu pernah sih waktu itu pas lewat hari apa ya, hari Jumat kalau nggak salah. Itu kan pas sepi. Lewat bawah situ, padahal masih sore anjir, masih jam-jam 3 kayaknya. Itu pas udah nyampe di pas turunan yang itu tuh, pokoknya yang tadi jalan yang pas pelan tadi, itu langsung bau melati anjir. Mana cuma saya sendiri di situ yang lewat waktu itu. Kan biasanya kalau ada di hari Minggu kan rame, itu nggak ada waktu itu. Ya udah, pas cium bau melati, bodo amat, pokoknya langsung gas. Gue langsung ngebut pas cium bau itu tuh. Bau, terus baunya tuh nyengat, baunya itu. Tiba-tiba aja gitu. Enggak, maksudnya enggak dari atas udah tercium dikit, enggak. Pas tiba-tiba aja udah di situ langsung kecium. Gunakan gigi satu. Kurangi kecepatan. Oke. Ini sudah dikurangi kecepatannya. Sudah kecepatan berapa ini? 30, 38. Oke, udah. Hati-hati Anda memasuki daerah apa ini? Rawan kecelakaan. Itu jalur penyelamatnya itu tuh. Tapi ya tetap aja sih kalau misalnya amblas ke sebelah sana, jurang-jurang juga ketemunya. Lurus. Heeh. Iya. Sampean lurus. Jadi ya. Yo. Oke, hey. Pengen. Panas rem. Hah? Remnya panas. Iya. Berapa jam lagi sih, Sa? Berapa jam lagi? Sejam. Aku. Sejam setengah. Sejam setengah. Sama berarti. Yo, salam. Yo, hati-hati. Yo, jadi kita berpisah di sini. Pasir. Untung nggak jatuh. Jadi kita berpisah. Dia lurus, aku kiri. Aku kamu. Apa sih anjing?
Hah, ini masih sejam lagi lah perjalanan. Masih lumayan jauh. Tadi tuh dua garis dari sana sampai sini nyampe. Oke, mungkin sampai sini aja videonya. Nggak usah nunggu sampai rumah, soalnya nanti durasinya kepanjangan lagi. Ini aja paling udah 20 menit, 30 menit nih paling mah. 40 menit mungkin. Oke, sampai di sini videonya, ditunggu konten-konten selanjutnya. See you next video.